Assalamualaikum, selamat siang ya, menjelang sore. Ini pada hari ini adalah hari Jumat. Jadi kita tadi tidak sempat melaksanakan sholat fardu Jumat ya. Jadi ini kita berada di musola ya, musola yang sangat kecil. Musola Nur Hidayah, Dusun 3, Tanah Timbul. Di sini kita bertemu dengan orang tua ya, orang tua yang kebetulan sepeda motornya juga lagi rusak. Terus di engkol Pak, udah di engkol. Minyak banyak. Hah? Minyak udah, kuncinya udah. Sih. Hah? Kuncinya udah. Udah gini aja. Tapi enggak, oh, udah di engkol. Pak ya, mana tahu bismillah. Coba. Biasanya hidup Pak? Biasa hidup. Tadi ditambah minyak apa? Entah tumpat minyak lah. Bawa pulang aja. Rumah jauh? Situ. Oh. Ini mau ke ladang. Tambahlah minyak situ. Tambah minyak kok malah? Ah, entah tuh. Kenapa-kenapanya itu tumpat sih? Bahit, Pak Suryadi tadi. Rumah jauh enggak? Enggak, itu baru situ. Yang nampak itu? Iya. Nah, ini tadi aku sholat tadi, Pak, di situ. Iya. Di masjid ya, musola ya, musola. Iya. Udah Pak Bapak di situ. Apa ini? Ini apa? Makanya. Jadi solusinya? Orang balik aja. Pulanglah, atau jadi ke ladang lain. Enggak. Enggak jadi ke ladang Bapak ini. Ya kita pun enggak bisa juga. Iya. Manen atau nanam? Enggak, kadang mau apa? Motong kayu, kayu-kayu yang apa itu? Tunggu-tunggu di sawah itu. Tapi nampaknya udah teruk juga keretanya. Oh, udah tua. Tua ya. Apa? Kadang tadi bimbang juga ah. Apa ada aja. Ada motong kayu sedikit itu. Nah. Izinlah Pak. Iya. Pak pulang. Dari situ disorong ini mau hidup. Dari sorong hidup. Nah. Ini injeksi ya? Hah? Injeksi ini kan. Iya. Kereta aku pun gitu juga ngulahnya. Ganti baterai, ganti. Udah lama ini biasa gitu juga kadang apa. Nanti itu dari ngatur itu open-open gitu mau ya. Ini belinya baru Pak. Hah? Belinya baru sama lama Bapak. Orang. Hah? Lama ini. Udah lama ya? Ini Jupiter Jet ya? Jupiter Jet. Iyalah. Makasih Pak. Iya ya, terima kasih ya. Aku cuma bisa nengok aja nih. Iya. Enggak aku pikir Pak Suryadi di situ yang duduk di situ. Enggak. Heeh. Enggak rumah. Makasih oh. Ya Pak ya, izin Pak. Ya, solusinya memang harus begitulah, enggak bisa kita atasi. Sepeda motornya mogok sama seperti kita. Jalan satu-satunya adalah kembali pulang. Dan kita akan melanjutkan perjalanan sama seperti biasa. Intinya sepeda motor dengan yang punya hampir seumurannya, saking tuanya.
ada juga sumur ya, masya Allah. Oke ya. Next on. Sepeda motor yang bapak ini tadi lagi di perjalanan, tadi lagi menyorong, dan kita tidak bisa mengatasinya. Umur sepeda motor dengan beliau hanya beda-beda tipis. Sudah lama abang jualannya. Ini punya kawan dari dulu, siapa satu siap dulu. Jadi sistem apanya? Sistem gajinya gimana? Ya bulanan, semuanya bagian kerja. Sama-sama udah tobat lah ya. Baru Pak, ada setahun. Baru aku dapat ini kan. Ini udah berapa tahun? Iya, baru 1 tahun ya sama dia. Dia pun ini juga 1 tahun lebih lah. Karena bulan dia bebas kan, berapa lama disini sampai sini. Sejak ini baru aku ada sekitar 3 bulan, baru aku keluar, baru aku izinnya ini untuk bayar yang kawan-kawan tahu. Mantan ataupun ex narapidana, tapi lihat sekarang beliau sudah bisa membuka usaha dengan daripada cobaan beliau, yaitu beliau di penjara. Di mana tuh? Apa? Pelabuhan Ruku. Kasus-kasus apa? Kasus narkoba. Jadi kalau kita mempunyai saudara yang dia mempunyai kasus narkoba, tidak semuanya itu jelek. Ini contoh dengan abang ini, beliau dibukakan usaha dengan sama-sama kawan satu lembaga permasyarakatan. Kasusnya adalah kasus narkoba. Dengan adanya masuk lembaga permasyarakatan, beliau saat ini sudah normal, insya Allah jangan lagi terulang kembali, ya kan. Dan kebetulan beliau ini pun hampir satu kampung sama kita. Beliau orang air hitam ya. Ya, siap air hitam. Air batu ya. Ya. Sementara kita desa Tanjung Asli. Ini pertemuan yang tak disangka dan bisa juga menjadi suatu motivasi. Jadi coba berikan kata-kata motivasi untuk bagi pengguna narkoba supaya mereka bertobat. Kata penyemangat. Intinya gimana ya? Intinya kita terutama niat dulu, kita jauhi dari kumpulan dari hal-hal yang seperti itu. Melakukan hal-hal yang positif, kita jauhi orang yang seperti itu, kita jauhi. Apabila kita menjumpai teman atau kawan, ya kan, yang hal masih mau seperti itu, kita harus menghindar. Menghindar bukan berarti kita sombong ataupun apa ya, tetap kita menghindar. Tetap kita melakukan hal yang positif. Dengan bang siapa nih? Indra. Bang Indra, itu kata-kata motivasi beliau bagi yang ex ataupun yang bekas daripada pengguna narkoba. Ya ada. 8. Bertobatlah. Ya ada. Sebelum maut menjemputmu. Berapa? 4 dia 3 hari. Indra, ex narapidana kasus narkoba, dan beliau diberikan modal dengan satu lembaga permasyarakatan. 48. Dan sekarang beliau 15 mulai sukses. Sistem gajinya adalah gaji bulanan ya? Ya, pokoknya semua di situ.
jadi sebulan bisa dapat berapa? Kalau bersihnya itu bersihnya 1 T. Itu untuk keluarga, untuk istri. Hai hai. Insyaallah. Ya insyaallah dengan adanya contoh daripada saudara Indra yang mantan ex narapidana kasus narkoba, kan alhamdulillah beliau sehat. Anak sekarang udah berapa? Baru mulai. Baru nikah. Hamil. Oh alhamdulillah, insyaallah bantu doa sama kawan-kawan ex narapidana, ya bekas daripada narkoba. Beliau sekarang dibukakan usaha dengan kawan yang sama sewaktu di lembaga permasyarakatan. Dan saat ini beliau sudah memberikan motivasi, jangan dekati para pengguna narkoba. Sekarang beliau makan gaji dengan kawannya, bersih ya 1,5 juta. Ini makan semua ditanggung. Jadi untuk harian untuk istri. Malam itu kan ada yang malam aku sini ya, itu diganti 6 per 5 itu di rumah. Itu lain gaji. Hah? Lain gaji lain pokoknya di pool itu. Lain gaji langsung jajan harian apa ini. Kalau tengah malam kan sini aja nih, ya dibagi, ada orang pesan nanti, orang pesan nanti bagi juga ke nilai ya. Misal yeah. Contoh apa muka sana kan nanti sama kami ini, nanti kami gunung itu lah belanjakan orang itu sekarang sama sini ya, orang pun ngambil sini. Jadi itulah malam, itulah jadinya apa ya, jadi 1,5 juta itu bulanannya beda sama 80 ribu satu malam. Itu uang pribadi. Iya, uang jajan hari besok lah. Jajan hari kemarin sih. Berarti kalau dicari setengah, 6 juta dapat sebulan. Nah, 6 juta dapat sebulan. Semoga ini menjadi inspirasi semua kita. Tadi transaksi belanja daripada orang yang belanja, dan memang kita buat kelebihan sama anak adik kita Indra. Itu kenapa orang belanja kok nggak langsung kamu dapat, kenapa kasih orang? Itu kan biasa nih pak. Kenapa nggak kamu?
kok sekilanya lebih dibuatnya? Lebih, kan mudah-mudahan sampai sekarang ya itu. Paling lebih kalau kami katakan, kalaupun lebih bu, itu nggak masalah. Karena ada juga yang takut kami sini lah timbang, itu nggak apa-apa. Kami nengok aja, kami sistem nengok aja. Rancangan lebih 2 garis, 3 garis, contohnya macam-macam itu nggak masalah. Dan memang itu sistem dari kawan itu pun, kawan itu kan, itulah mungkin kelebihannya. Karena kan, karena orang suka di situ, bebas milih sendiri. Cara dosa urusan dia lah sama Allah Ta'ala. Makanya saling percaya, asal apa saling percaya aja kita begitu. Oh, kita aja sistem apanya. Karena orang-orang ya sistem dia packing memang kan diambil-ambilkan kan. Kita silahkan beli sendiri. Silahkan sendiri, timbang sendiri. Ya, aku tadi ku perhatikan, aku tengok tak pernah kamu tengok. Iya, memang dari itu. Dari pertama aku kesini memang begitu. Kalau orang gini lebih 3 garis, gak masalah. Ibaratnya lebih baik kita rugi. Iya, akhirnya begitulah dia. Daripada kita mengurangi timbangan. Kita mengurangi timbangan lebih baik kan orang pun lagi itu. Oh iya, ada nilai plus orang. Lagi itu nanti sendiri, bang sendiri, aku lagi lebih sih. Masalah, karena ada kalanya kalau pas-pas kali kan, nanti ini. Bang, itu mana? Wedas. Di rumah lah ada pak. Gelas nggak ada. Besok aja, Bapak. Besok aja. Aku masuk. Mau ngapain? Berapa? Aku enggak tahu. Oke ya. Gelasnya kotor loh, Pak. Kami biasa satu orang rame-rame tolong. Oh iya, kocakkan saja lah, enggak apa-apa. Iya kan? Iya. Jadi ini yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like and subscribe. Dan apabila ini bermanfaat menjadi motivasi, berikan komentar. Ya, insyaallah mantan narkoba ex narapidana. Sekarang beliau dibantu dengan kawannya satu lokasi. Ya. Satu narapidana. Sama-sama keluar. Iya, pokoknya dia selisih 3 bulan dalam buka usaha tuh, keluar. Terus dia termotivasi. Ya, dia dari dulu sebelum itu pun dia udah seperti ini dagangnya. Allah. Baru dilanjutkan lagi setelah dia bebas dari kelas sekarang. Insyaallah dia tak mau lagi. Sama-sama. Pemuda yang tobat di masa tuanya, di masa mudanya, inilah pemuda. Orang tua tobat, Allah cinta. Anak muda yang tobat, Allah lebih cinta. Nih, adik kita Indra, masih muda dia tobat dan perkara rezeki Allah yang akan berikan jalan kepada beliau. Kalau sekiranya beliau masih menggunakan daripada narkoba, mungkin sampai saat ini beliau akan hancur. Habis panjang dari dulu. Apapun ceritanya habis. Terima kasih untuk adik kita Indra. Semoga ini kebetulan istrinya lagi hamil daripada keturunan beliau. Semoga lahir sehat dan menjadi anak yang soleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau sekiranya ini bermanfaat, tolong di-sharekan. Insya Allah dia tidak malu-malu bekas ex narapidana narkoba. Saat ini beliau mempunyai usaha hanya berdasarkan gaji 1,5 juta untuk keluarganya. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Indra. Udah berapa semester? 2, Pak. Dia berapa semester lagi? Dia minimal 7 semester, Pak. 7 semester? Iya, minimal. Jadi umur sekarang berapa? Umur 19, Pak. Umur 19. Tamat SMA? Tamat SMA kemarin umur 17. Muda lagi. Jadi ini berapa semester tadi? 7, Pak. 7 dia semester. 4 tahun gitu. 3 tahun setengah atau 4 tahun itu memang. Jadi kalau setelah ini nanti masuk S1. Ini udah S1, Pak. Udah S1, S2. Iya, kalau mau lanjut S2 nanti lanjut. Ini kita bicara sama anak kuliah dari UNA ya. Dengan bang siapa nih? Aditya Pratama. Aditya Pratama. Oke, okay, ya, next on. Kita mau coba-coba aja.